miliki situs sejarah berupa Alu dan Lumpang, begini asal-usul Desa Plumpang, Tuban. Memiliki letak yang strategis, Desa Plumpang terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Desa seluas 553 hektar ini dihuni oleh penduduk sebanyak kurang lebih 10.016 jiwa yang tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun Plumpang, Dusun Tanggungan, dan Dusun Kunir. Berbicara soal sejarah, hampir di setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing, termasuk halnya Desa Plumpang. Menurut keterangan Tumito, Kepala Desa Plumpang, penamaan Desa Plumpang berasal dari dua suku kata, yakni Alu dan Lumpang, yang diperkuat dengan adanya penemuan situs atau peninggalan berupa Alu dan Lumpang yang hingga kini masih ada dan ditempatkan di pemakaman Desa Plumpang. Asal-usul Desa Plumpang yang dahulu konon itu Desa Plumpang, kenapa dinamakan Desa Plumpang itu ada berupa batu dan lumpang. Itu batu dan lumpangnya masih ada, situsnya juga ada, itu di wilayah makam Dusun Plumpang ada situsnya untuk Alu dan Lumpangnya. Sedangkan warga Plumpang, Daniel mengungkapkan saat ini terdapat 3 buah peninggalan batu berbentuk lumpang yang ditemukan, di mana 2 di antaranya berada di situs pemakaman umum Desa Plumpang, dan 1 batu lumpang lainnya berada di rumah milik warga. Uniknya, batu lumpang ini pernah dipindahkan sebanyak 2 kali untuk dijadikan satu di situs pemakaman tersebut. Namun batu berbentuk lumpang itu justru kembali lagi ke tempat asalnya. Tak hanya itu, batu ini juga pernah hampir dicuri, namun pada akhirnya tetap kembali ke asalnya. Adapun mengenai batas wilayah, Desa Plumpang berbatasan dengan Desa Jatimulyo di sebelah timur, Desa Ngerayung di sebelah utara, Desa Sumur Jalak di sebelah barat, dan Desa Cangkering di sebelah selatan. Di sisi lain, Desa Plumpang juga memiliki berbagai potensi, baik di bidang pertanian, perdagangan, maupun kuliner. Di bidang kuliner, Desa Plumpang terkenal akan produksi rangin, yakni makanan atau jajanan tradisional yang terbuat dari campuran parutan kelapa dan tepung beras. Tak hanya itu, di Desa Plumpang juga terdapat tradisi yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Tradisi yang ada di desa ini yakni tradisi nyadran atau manganan dan tradisi wiwitan yang rutin diadakan setiap tahunnya. Sementara itu, tak jauh dari pemakaman umum desa juga terdapat sebuah makam wali yang dikenal dengan makam wali Sumur Kulon. Namun belum diketahui secara pasti siapa nama asli wali tersebut dan bagaimana sejarah wali tersebut. Menurut warga, wali tersebut merupakan salah satu wali Allah penyebar agama Islam di Tuban, khususnya di Desa Plumpang. Ada orang-orang ya ziarah di situ, ada yang nyebut wali Sumur Kulon, tapi kita sendiri dari dinas terkait belum menemukan sejarah itu. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.